klarifikasi bahwasanya foto yang viral di media sosial terkait crash ya. Saya menggunakan CBR 1000 RSP dengan Toyota Daihatsu Ayla. Jadi ingin mempertegas saja teman-teman ya, itu di posisi di foto kan juga sudah terlihat jelas. Intinya saya ditabrak dengan sengaja oleh si pengendara mobil Ayla ya. Kronologinya si pengendara Ayla tidak terima, katanya saya geber gitu ya. Saya menyadari ya, kalau suara motor saya memang kencang sekali ya. Jadi terserah lah dia mau bilang geber atau enggak, ya memang suaranya memang kencang. Dia suruh saya minggir. Saya ikuti kemauannya, saya minggir di tepi. Kita sempat cekcok mulut dulu. Kemudian dia merasa tidak terima. Kemudian saya tanyakan, kemudian kalau tidak terima mau bagaimana kelanjutannya ya? Ini sempat cekcok sebelumnya. Kemudian yang bersangkutan hanya bisa marah-marah ya. Terus saya tampar juga. Kalau mau duel pun, ayo saya layani gitu ya. Tapi karena dia entah berpikiran lain atau bagaimana, yang jelas dia langsung kabur ya teman-teman ya, masuk lagi ke dalam mobil. Mungkin tidak mau melayani tantangan duel saya gitu ya. Padahal yang memberhentikan kan dia juga pertamanya. Merasa saya dibuat malu ya, karena di situ kan kerumunan orang juga. Saya kejar mobil Ayla-nya ya. Kemudian saya suruh dia minggir ya. Akhirnya saya salip, kemudian saya berada di depannya ya, tepatnya di sebelah kiri jalan ya, di pinggir jalan, karena memang persiapan untuk berhenti ya, supaya dia minggir gitu. Tapi bukan menghadangnya di depannya persis, tapi tanpa disadari ya, mungkin karena gelap mata juga, si pengendara Ayla tadi malah menubruk saya dengan sengaja ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan kecelakaan, ini adalah tindakan yang sangat keji ya menurut saya. Saya mengalami patah tulang di lengan kiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.